Kita tengok nombor 2 ya. Okay, nombor 2 ni dia lebih kepada kita channel untuk Lewis acid dengan Lewis base. Okay, apa beza dia? Kalau untuk Bronsted Lowry, kita ada donate proton ataupun H+, dan satu lagi adalah accept proton ataupun H+. Kalau dalam untuk Lewis base dan Lewis acid ni, kita akan refer kepada elektron. Okay, so elektron, so yang Lewis acid ni akan accept elektron, manakala Lewis base ni akan donate apa tu, elektron lah. Okay, kita tengok contoh yang pertama tu. Contoh lah kita punya soalan yang pertama tu. Soalan yang pertama dia tanya apa? So dia tanya SnCl4 dengan 2Cl minus, dia akan mendapat SnCl6. Okay, so yang ini untuk asid ni dia bukan menghasilkan orang kata apa, ionic compound. Dia akan menghasilkan kita panggil apa tu, ionic dengan kita punya yang covalent. Alright, so dia akan ada, okay, contoh macam kita ada SnCl4 Cl, and then kita ada Cl. So ini compound kan. So dia dah complete. So yang ni dia dah negatif lah kat sini. Okay, dia dah ni. Okay, so apa yang berlaku, dia akan share ataupun dia akan donate elektron dia ke sini. Dan yang lagi dekat mana-mana lah. So dia akan dapat kat sini Sn. Dia akan ada 3 cabang dia. 6 sorry. So ada Cl and Cl and Cl and Cl. So dia akan menjadi ni lah Cl2. 2 minus. Okay. So bila yang ini, so kita tahulah ini adalah Lewis. Yang menerima ni adalah Lewis acid. So yang yang donate elektron ialah Lewis base. Okay, itulah dia, dia punya ni. Cuma yang ini kadang-kadang kita boleh tengok secara boleh buat structure, ataupun kalau kita boleh directly nampak yang mana satu yang apa tu, yang mana satu yang share, yang mana satu yang accept ataupun yang tadi donate ataupun share. Itu you boleh tengok terus daripada dia punya apa tu, structure dia lah, ataupun boleh tengok daripada segi ni. Kalau kita tengok macam ni kan, kita boleh tahu SnCl4, kalau kita directly tambah buat structure ni, kita tengok dia ada tambahan elektron. So bila dia tambah elektron, maksudnya dia accept elektron. Right, so dia dapat elektron, so dia masuk adalah acid. Okay, kita tengok nombor 2 pula.